بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم Wahai Tuhan kami, janganlah dipalingkan hati kami ataupun disesakkan hati kami ataupun dikondemkan hati kami ataupun dicela hati kami ba'da iz hadaitana, setelah mana kami diberi petunjuk oleh Engkau, ya Allah. Setelah mana hati kami dipimpin oleh Engkau, ya Allah. Wahab lana, dan berikanlah kepada kami, ya Allah, min ladunka rahmah. Wahab lana min ladunka rahmah. Dan berilah kepada kami, ya Allah, akan limpah rahmat-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami limpah rahmat-Mu. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, yang Maha Pemberi. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Marilah kita ucap sebanyak-banyak alhamdulillahillazi hadana lihaza. Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk, telah memberi hidayah kepada kami. Inilah hasil ketika mana orang-orang mukmin memasuki syurga. Ketika mana orang-orang mukmin memasuki syurga, lalu semua akan baca doa ini, berterima kasih kepada Allah. Semua orang akan baca, ahli-ahli syurga akan masuk, akan baca doa ini. Alhamdulillahillazi hadana lihaza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Semua akan ucap, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah, yang telah memberi petunjuk kepada kami. Inilah dia hasilnya. Sewaktu kami di dunia penat, sewaktu di dunia ni banyak kepenatan yang teramat sangat penat, meninggalkan kehendak nafsu ni penat, sehingga berjaya benar-benar taat pada Allah, suatu kemanisan. Wa ma kunna, dan sekali-kali kami tak akan begini, kata penghuni syurga. Laula an hadana Allah, kalaulah Allah tak pimpin kami begini, kalau Allah tidak jaga kami dengan hiruk piruk dunia, hampir-hampir tersungkur, hampir-hampir tersembang gitu. Hampir-hampir tersembang, tersungkur, rebah. Ya Allah, maka Allah SWT pelihara kita. Inilah ya, sewaktu kita di dunia, kita sudah berada di dalam taman-taman syurga. Inilah dia taman-taman syurga yang banyak membantu kita, tuan-tuan puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, dengan kita berada di dalam majlis ilmu. Pertamanya saya boleh memperbetulkan diri sendiri melalui kita baca ayat Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita membicara di dalam sambungan kitab Sirah Salih.